Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini sedang kita berada di dalam salah satu daerah, yaitu daerah Penyengat di Kepulauan Riau ya. Iya. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar? Sehat? Sehat. Dengan Bapak siapa Pak? Raja Abdurrahman. Raja Abdurrahman. Berarti beliau ini termasuk dalam keturunan raja di sini. Ah, ya. Nah ini mungkin informasinya lebih detail lagi ya. Kalau boleh tahu apa saja sejarah di Pulau Penyengat ini Pak? Jadi Pulau Penyengat ini, kalau dulu jelasnya nama Pulau Penyengat ini Pulau Penyengat Indra Sakti, Pak. Indra Sakti. Indra ya? Sakti ya. Iya, iya. Kalau di daerah namanya pesisir ke Sumatera ini kan ada tiga Indra namanya. Iya. Satu namanya Kerajaan Indragiri, satu namanya Sri Indrapura, dan satu lagi Indra Sakti. Okay. Di Pulau Penyengat ini. Jadi Pulau Penyengat ini luasnya lebih kurang 3,5 ke 4 km persegi. Tidak terlalu besar ya? Tidak terlalu besar. Jadi kalau kita mutar gitu, kita sampai satu hari lah, paling setengah hari sudah selesai. Hari jadi Pulau Penyengat ini dulunya sebagai terakhir, sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Riau. Yang dulunya kekuasaannya sampai ke Malaysia. Karena Pulau Penyengat ini sebenarnya penerus dari Kerajaan Malaka. 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 Ya? Malaka dikalahkan Portugis, terjadi perpindahan ke Johor, di Johor terjadi perebutan kekuasaan, pindah ke Riau. Riau. Kalau kami dulu di sini disebut Riau. Kena, Riau ya? Riau. Bukan Pekanbaru. Bukan setelah pemekaran, ya? Setelah pemekaran Provinsi Riau dulu awalnya Provinsi Riau itu di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Ya, waktu pemekaran Provinsi Riau itu dipindahkan pusat Gubernur Riau pindah ke Pekanbaru. Jadi Pekanbaru mulai jadi Riau. Ya. Jadi kami disebut dengan Riau Daratan, baru ada Riau Daratan, Riau Lautan gitu. Nah, jadi kalau kami kan Riau Lautan, kepulauan. Ya, jadi asal kata Riau itu waktu terjadi perpindahan dari Johor ke sini. Ya. Dari Johor terjadi perebutan kekuasaan di sana, terjadi perpindahan ke Riau. Ke Sungai Carang, Bintan, dulu disebut Bintan, ini kan Bintan. Jadi orang-orang yang setia kepada Sultan mencari, rakyat mencari kemana, mereka kehilangan pemimpin. Kehilangan pemimpin, mencari kemana pemimpin mereka berpindah. Jadi pelaut-pelaut, apa namanya, para pelaut-pelaut itu menyampaikan kalau setiap ada orang yang bertanya kemana Sultan Johor itu memindahkan pusat kerajaan dia, masuklah ke dalam sungai, kedengarannya nanti bunyi riuh rendah. Riuh itulah yang akhirnya menjadi Riau itu, Riau. Mereka kata Riau itu. Riuh rendah. Riuh rendah itu bising, ribut, ramai. Nah, kan orang lagi kerja segala macam. Riuh rendah. Riuh rendah. Riuh rendah. Riuh rendah. Terus mulai tahun berapa di sini? Itu sekitar tahun 16-an. Tahun 16-an. Karena 1511 kan Portugis menguasai Malaka. Malaka. Nah, perpindahan ke Johor. Kejauh lama sekitar bertahun 16-an berapa itu lupa saya, tahun-tahunnya saya kurang ingat. Iya, itu tahun 16-an itu terjadi pindah ke Riau ini. Iya. Jadi di Riau itu isu ulu Sungai Riau. Iya. Di ulu Sungai Riau, Sungai Carang kita dari sini bisa masuk ke Tanjung Pinang. Iya. Di sana ada bekas peninggalan sultan, di situ ada Raja Haji membangun sebuah istana. Iya. Yang disebut dengan Istana Kota Piring. Kota Piring ya. Kota Piring. Jadi Pulau Penyengat ini pada tahun itu hanya sebagai benteng pertahanan. Tahun 1782 Pulau Penyengat ini sebagai benteng pertahanan. Itu terjadi perang antara Riau dengan Belanda. 1782 Belanda pernah menyerang Riau. Jadi Raja Haji pernah membuat sebuah benteng di Pulau Penyengat. Itu disebut dengan ada tiga buah benteng. Waktu itu terjadi perang di antara Riau dengan Belanda. Belanda. Karena sebuah peristiwa, sebuah kapal Betsy, sebuah kapal Inggris yang membawa candu. Yeah. Itu kan di antara kerajaan Riau dengan Belanda itu ada kerjasama, perjanjian kerjasama. Yeah. Jadi Raja Haji ingin menguji kejujuran Belanda ini, memang sengaja ditangkapnya sebuah kapal Inggris yang bernama Betsy, membawa candu, diserahkannya kepada Belanda di Malaka. Karena di dalam perjanjian setiap tangkapan kerajaan Riau itu dengan kerajaan Belanda itu ada pembagian, artinya segala macam. Betilah ya. Sebagai pembagian hasil daripada penjualan atau perlelangan itu dia dibagi dua gitu. Karena ada perjanjian seperti itu. Jadi Raja Haji merasa setelah kapal itu dijual, dilelang segala macam, dia tidak merasa hasil dari penjualan itu untuk Riau tidak ada. Jadi beliau pun menuntut. 1782 itu. Maka terjadilah percecokan di antara Belanda dengan kerajaan Riau. Terjadi itu setelah kembali Raja Haji sudah menganggapan bahwa Belanda akan tak senang dengan apa yang dilakukannya. Jadi Belanda menyerang Riau 1782. Raja Haji sudah siap. Raja Haji ini terkenal
Raja Haji. 12. Bukan. Raja Haji, Raja Ali Haji, Bu. Oh, Raja Haji. Nah, jadi Raja Haji dengan Raja Ali Haji itu kakek, antara kakek dengan cucu, Bu. Cucu, ya. Nah, kakek dan cucu. Jadi belum, Gurindam 12 belum itu? Belum, belum. Masih Raja Haji masih di atas. Tiga itu. Nah. Jadi pada tahun 1782 itu Riau diserang oleh Belanda. Akhirnya Belanda memang tak tahan dengan kerajaan Riau. Jadi sebuah kapal komando Belanda yang bernama Balakan Solvaran itu, yang bermuat sebanyak 500 anggota itu, dapat diledak, dihancurkan oleh Raja Haji. Jadi kalah. Belanda saat itu kembali ke Melaka. Pada 1784, Raja Haji membalas penyerangan Belanda ke Melaka. Dia menyerang Belanda di Melaka. Waktu itulah Raja tewas. Jadi setelah tewasnya Raja Haji 1784, itu Riau sudah tidak tahan lagi dengan rongrongan Belanda. Terjadi perpindahan. 1786 itu perpindahan dari sungai hulu Sungai Riau itu, Sungai Carang itu, ke Lingga. Lingga. Jadi Sultan berpindah ke sana. Jadi pada tahun 1803, Pulau Penyengat ini mulai daripada benteng pertahanan dijadikan oleh Sultan Mahmud Lingga itu sebuah negeri, sebuah pulau, sebuah negeri katanya, sebuah kota gitu. Nah, jadi awal pertama dibangunlah masjid segala macam. Setelah itu beliau mengawini anak Raja Haji Fisabilillah bernama Raja Hamidah, dan Sultan Mahmud menyatakan pulau ini adalah hadiah perkawinan itu. Perkawinan antara perkawinan Sultan Mahmud dan Raja Hamidah. Karena kami begini, Raja Haji ini sebenarnya waktu terjadi perpindahan dari Johor ke Riau itu atas bantuan orang-orang Bugis itu, mengembalikan kedaulatan kerajaan Riau itu diundang orang Bugis membantu. Jadi akhirnya dapat dikembalikan kedaulatan Riau, dan orang-orang Bugis ini mengangkat Sultan Riau, anak daripada Sultan Abdul Jalil tadi bernama Sultan Sulaiman, itu menjadi Sultan Riau. Dan orang-orang Bugis ini diminta membantu apa istilahnya, pentadbiran atau pengaturan kerajaan ini. Jadi maka pertama sekali diangkat orang-orang Bugis ini yang bernama Opu Deng Merewat menjadi yang di Pertuan Muda. Jadi terjadi sumpah setia di antara Melayu dengan Bugis. Bugis menyatakan dia sudah jadi Melayu, jadi diberi jabatannya di Pertuan Muda dan kawin dengan anak Sultan Riau. Nah, itulah sekarang keturunan. Jadi makanya kalau kami sini pakai gelar Raja, itu artinya percampuran antara Bugis Melayu. Karena Raja Haji bapaknya orang Bugis, Opu Deng Celak itu, yang makam jadi Sungai Carang itu. Opu Deng Celak, Opu. Adik beliau yang bernama Raja Lumu itu menjadi Sultan pertama Selangor. Selangor ya? Selangor. Maaf, berarti sejarah di daerah Malaysia pun keduanya, iya, dari Indonesia. Karena Riau ini kan awalnya kan dari sana. Nah, dari Malaka, Maraka, Johor pindah sini. Makanya disebut kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang. Putusnya hubungan antara Riau dengan Malaysia, Singapura. Kalau dulu Singapura milik Riau, Singapura, Johor, Pahang, malahan sampai Tengganu dulu. Milik Riau ya? Riau, menjadi bawah kekuasaan Riau. Nah, jadi sultan-sultan yang berada di sana itu ditunjuk oleh orang dari sultan-sultan Riau. Jadi itu. Sangat lengkap ininya ya, informasi. Jadi putusnya hubungan di antara Malaysia, Singapura itu tiup London, Traktat London, 1824. 84 pembagian kekuasaan dari Inggris Belanda. Diputus hubungan di antara Riau. Riau kan Indonesia dikuasai oleh Belanda. Belanda. Ya. Singapura, Malaysia dikuasai Inggris. Diputusnya hubungan di antara Riau dengan Malaysia. Iya, nah, daerah kekuasaan Riau di sana ya, itu tiap-tiap London, Traktat London katanya 1824 itu pembagian kekuasaan antara Inggris Belanda. Iya, betul sekali. Dan ini setelah kekuasaan Belanda dan Inggris terpisah, kan? Jadi setelah pindah ke Lingga tahun 1900, Sultan Lingga, Sultan Abdurrahman itu memindahkan pusat kerajaan Riau Lingga itu ke Penyengat. Penyengat. Karena pada tahun 1803, Pulau Penyengat ini mulai dibenahi Sultan Mahmud, tempat kedudukan Raja Hamidah Kuputri. Dan Raja Apar yang di Pertuan Muda Riau yang ke-6 itu memindahkan tempat kedudukan yang Pertuan Muda itu sini. Di sini. Nah, jadi yang di Pertuan Muda itu di Pulau Penyengat, sultannya di Lingga. Di Lingga. Ya? Lingga di Dayak Singkep. Di Lingga itu di daerah Malaysia sekarang. Tidak. Lingga sini, Kabupaten Lingga sekarang. Kabupaten Lingga. Lingga. Di Dabok Singkep, Lingga, Dayak. Di sana ada Gunung Dayak. Okay. Berarti dulu antara Kepulauan Riau dan Kepulauan Riau itu, kalau dulu sebut Riau, Kepulauan Riau ini apa saja? Kekuasaannya di sekarang Kepulauan Riau itu kekuasaan Kerajaan Riau itu. Kalau dulu batasnya sampai Mandah. Mandah di daerah Indragiri itu batasnya. Oh, Indragiri batasnya. Iya, itu termasuk. Mandar. Iya. Mandar, ya, itu termasuk batas Kerajaan Riau. Nah, batas Kerajaan Riau sampai sana. Indragiri. Ya, daerah Indragiri. Dan sekarang banyak sekali keturunan Indragiri itu yang menjadi warga negara Arab Saudi.
sekali ya. Mungkin dulu waktu perpisahan antara perpecahan antara ya. Belanda dan Inggris itu mungkin ya. Mungkin sejarahnya memang jadi, banyak situ. Seperti ya. Kita aja di sini kalau kita baca sejarah, orang-orang sini ini umumnya sekolahnya di sana. Di sana. Ya, ya. Banyak seperti sini ada ulama dari ada Romawi segala macam itu kan dia datang ya. Dari belajar agama. Betul. Jadi maka penguasa-penguasa sini biasanya sekolahnya ke Turki. Kudu sebut ya. Istanbul. Ke Istanbul ya. Istanbul ke Turki. Iya, iya, iya. Seperti penguasa-penguasa adik-adik daripada sultan itu sekolahnya umumnya ke sana. Ke sana ya. Dan, jadi makanya di Mekah itu dulu ada bapaknya Raja Ali Haji ini kan pergi mengadakan ibadah haji dengan bapak dia. Iya. Tahunnya tahun 1718 berapa lupa saya tahunnya. Jadi beliau itu membeli 3 buah rumah di sana. Di sana ya. Satu di Jabal Kubis, satu di Mekah, satu di Madinah. Di Madinah. Nah, kemarin itu kan tanahnya itu mau diambil oleh pemerintah Saudi Arabia itu datang ke sini mencari ahli warisnya. Iya, seperti keturunan Asi. Asi itu dari Aceh. Nah, sampai hari ini setiap ada jamaah dari Aceh itu ada apa khusus untuk tempat tinggal gitu. Bukan jatah. Oh, jatah. Untuk berbelanja, oh, untuk gitu, makan gitu, itu sekitar. Jadi makanya dibeli rumah khususnya untuk orang Riau yang mau naik haji itu memang sudah ada tempat tinggal. Sudah ada tempat tinggal. Seharusnya ya. Iya. Tapi sekarang kayaknya daerahnya sudah ya, kalau yang lain sudah ya. Ada kecuali tinggal ya. Aceh saja. Jadi sekarang kemarin kami dapat juga jatah dari pergi umrah. Iya. Dari dana itu sedikit beri bawa umrah apa orang. Dua kali aja kemarin, 6 orang, 6 orang dua kali. Dengan siapa biasa ikut travel? Kemarin kemarin yang datang ngurusnya dari Singapura. Kemarin oh, Singapura. Oh, iya, iya, iya. Nah, sejarah masjid ini apa? Kalau masjid kenapa ini, disebut masjid ini dengan sebenarnya putih ini telur. Dibangun tahun 1832. 1832. Sebenarnya dari awal sudah ada masjid 183. Iya. Jadi karena bangunannya terbuat dari kayu dah agak kecil karena pesatnya perkembangan penduduk. Jadi yang di Peron Muda Riau yang ketujuh itu mengumumkan setelah salat Idul Fitri mari kita berpisah bililah kita memperbesar masjid karena kita sudah tak tertampung jemaah lagi. Maka atas seruan pisah bililah itu begitu antusias sekali rakyat ingin membangun. Jadi artinya tidak merenovasi tapi membangun baru dinaikkan lagi ke atas. Karena jadi pelaksanaan pembuatan masjid ini dilakukan gotong royong. Iya, seluruh rakyat kekuasaan kerajaan Riau mereka ingin berbuat berbisnis. Jadi sampai ke kaum ibu juga minta, kami juga ingin berbisnisilah. Berikan kesempatan kerja. Jadi ibu-ibu itu kerjanya malam. Malam ya. Malam. Untuk catatan sejarahnya ibu-ibu itu kerjanya malam. Iya. Jadi apabila ibu-ibu ini yang mengangkat batu, angkat pasir segala macam, itu kaum bapak tak boleh keluar zaman itu kan. Kena sedangkan di zaman itu memang hukum-hukum Islam tetap diterapkan juga di daerah. Iya. Oleh jemaah segala macam. Jadi oleh karena di zaman itu orang-orang yang dari pulau-pulau yang jauh tidak mungkin tiap hari pulang pergi pulang pergi, mereka mengusulkan pada pemuda, kami tidak usah pulang pergi karena jauh susah. Iya. Jadi kami di tempat kami mempersiapkan makanan untuk para pekerja. Contoh-contoh. Jadi orang yang jauh-jauh itu menyiapkan ayam, kambing, ikan mas, ikan asin, sayur mayur segala macam itu diantar untuk para pekerja. Karena dikalkulkan secara gotong royong. Iya. Jadi oleh karena dan arsiteknya ini India. Oh, India ya. India yang didatangkan India Muslim yang didatangkan di Singapura.